Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadilah dari kelas 2 TB dari Prodi Elektronika. Ini saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua yaitu percobaan interak. Jadi interak ini adalah ketika sebuah program utama dijalankan, lalu ketika nanti interak diaktifkan maka interak tersebut akan mempunyai prioritas lebih dahulu daripada program utama, sehingga program utama akan sehingga program utama akan dijalankan setelah interak selesai. Nah, jadi ini programnya, ini adalah interak pada interak 0 yang nanti akan diaktifkan. Ini adalah mengaktifkan enable interak pada T0. Ini dan kita menggunakan tipe varying edge, di mana ketika varying edge adalah saat perubahan sinyal dari sinyal 0 ke 1 maka interap akan aktif. Lalu ini adalah looping program seperti ini. Loopingnya akan melooping program utama, yaitu program LED, di mana LED ini terdapat pada pin port B, ya, port B 0 sampai B5 dan port C 0 sampai 1. Seperti ini rendahnya. Dan lalu ketika nanti interrupt ini diaktifkan, ISR pin T 0 ini, maka interrupt akan aktif dan akan mengaktifkan LED pada port D BD2 ini. Pada port C ini. Dia akan mengaktifkan LED pada sini. LED-nya akan aktif. Ini LED yang terdapat pada port C, yaitu port C di BD3. Ini adalah interrupt-nya, yaitu push button yang berada di sini. Ketika nanti ditekan maka interrupt-nya akan aktif dan membuat LED interrupt-nya menyala, lalu programnya utama yang ini akan mati. Baik, dapat dilihat LED-nya berputar, lalu berslide dari kiri ke kanan. Lalu ketika interrupt 1 kita tekan, maka akan aktif LED interrupt-nya, lalu akan berhenti dan akan dilanjutkan lagi sesuai urutannya. Lalu pada percobaan kedua, ini kita menggunakan multiple interrupt. Nah, multiple interrupt ini sama seperti yang percobaan pertama tadi, yaitu interrupt-nya akan berjalan sesuai delay waktu ini. Saya pasang sama 3 detik ini, tetapi kita menggunakan dua interrupt, yaitu di interrupt 0 dan interrupt 1. Nah, ketika interrupt 0 ditekan, lalu interrupt ditekan secara hampir bersamaan, maka nanti hasilnya akan interrupt 0 dulu yang dijalankan, lalu interrupt 1 yang akan dieksekusi selanjutnya. Karena pada FR ini interrupt hanya bisa dijalankan satu kali selama satu waktu looping. Percobaan yang kedua, ini adalah multiple interrupt. Kita melihat bagaimana prioritas dari interrupt ini. Lalu ketika ditekan yang pertama, yang kedua, dapat dilihat interrupt yang pertama akan terlebih dahulu, baru yang kedua, baru setelah itu interrupt yang kedua akan dijalankan setelah interrupt pertama selesai. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.